Thank you.
teman-teman ya. Hari ini jualannya sudah jadi ya. Kita coba review sebentar. Kita lihat-lihat jadinya seperti apa ya. Set. Ini dia teman-teman. Ya, dari bawah ya. Dari bawah saya rubah bat bawahnya pakai buntu ya. Tapi agak besar dia untuk bat bawahnya. Ini penampilannya teman-teman. Saya rubah dia sedikit-sedikit aja biar agak bagus tampilannya. Ini lihat teman-teman ya. Ini saya pakai yang punyanya LPS ya. Ya. Rail setnya LPS ya. Yang 20 paten dia ya. Dia yang punya, ada kunciannya di sini bro, kunciannya ini ada kunciannya ya, seperti biasa model Japan style. Tapi saya panjangin lagi ke bawah sedikit biar enak lebarnya, kalau yang 15 sampai 20 gram ya. Ya, sini bro, saya kasih dia warna birunya air laut, tapi yang di bagian dangkal ya. Karena kita mainnya untuk bagian dangkal, untuk casting ya, untuk main pinggir ya. Khasnya di sini warnanya ya. Dan saya kasih dia glossy teman-teman ya. Warna saya kasih glossy yang sebelumnya dia ngedop ya. Dan di sini yang tertinggal hanya ini bro, lambang petirnya saya tinggal ya. Ya, ini dia bro. Nah, ini berubah dia di sini teman-teman ya. Ini saya kasih warna tengahnya warna ungu yang dibalut dengan warna kuning dan hijau. Oh, sorry. Warna biru ya. Ini sudah saya pakaikan Fuji ya. Tapi kebetulan ada ring saya dulu yang Fuji, yang Alconet. Fuji Alconet ya. Saya pakaiin Fuji. Ya, itu dia bro. Masih bagus. Itu saya pakaiin. Ya, sini glossy juga. Nah, ini di sini saya kasih double dia. Double wrapping untuk benang wrappingnya ya, biar lebih paten. Ini untuk bawahnya. Oke bro, tampilannya seperti ini. Seperti ini. Tuh. Top atasnya kita lihat ya. Sama juga bro. Ini saya kasih Fuji juga ya. Nah, itu dia bro, untuk top sectionnya ya, yang atas ya. Ya, tidak ada yang berubah, hanya glossy sama ikatan ring guide-nya aja yang saya rubah, sama ring guide-nya Fuji ya. Sini juga Fuji. Fuji bro ya, sama dengan seterusnya. Ya bro, ya berubah teman-teman, berubah teman-teman semua ya. Dan yang untuk top ring guide nya itu saya belikan yang lebih paten lagi bro, yang warna silver ya. Saya kasih dia Fuji silver teman-teman ya, penampakannya nih. Yes. Oke, itu dia Fuji teman-teman ya, ujungnya Fuji ya. Fuji. Oke, Daido Oceanic
ya, yang panjang 3 meter. Oke bro, kita lihat dulu. Kita lihat kalau udah dipasang begini. Ya. Tonton, panjang deh bro. Oke bro. Bro, tampilannya bro, kurang jelas ya. Ini teman-teman, ya teman-teman ya. Jadinya seperti ini. Oke. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tadinya panjang bro, rumah saya sempit, jadi kalau 3 meter agak sempit ini. Kita lihat dari bawah ya lebih jelasnya bro. Nah dia bro, nah ya teman-teman ya. Ya teman-teman. Oke. Sip. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga tetap sehat, panjang umur. Jangan lupa subscribe jika merasa terhibur dan bermanfaat. Like juga jangan lupa, hidupkan lonceng notifikasinya bro ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.